Chưa chơi đến ngủ đấy à, tôi làm một cối lấy cái xe này tôi chạy tờ tôi chạy tờ mình mất gì rồi cũng không rồi sepuluh pun minta. Oke, yang kita tengok pada buku surat 19 ya. Apa perbezaan di antara kedua-dua ayat itu yang nak ditekankan di sini? Kamu sekali kita tengok ni ada sukun yang ada di atas ni. Ini mim apa? Mim sukun, mim mati. Yang ni? Yang ni dah nak mim hidup ke dah. Okay. Yang ni mim yang dihilangkan tanda sukunnya, tanda matinya. Kan? Maka dia berjumpa dengan huruf mim. Nah, jadi dekat sini dibaca secara degunglah. Okay, kita tengok pelajaran yang lalu. Okay, betul eh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu. Baik. Okey, yang didengungkan nun syaddah lah. Nun syaddah ni kita dah jumpa sebelum tu. Okey, yang mim mati ni, mim sukun ataupun kita panggil mim sakinah. Okey, yang diletakkan tanda sukun di atasnya, maka dia dibaca jelas tanpa dengung. Ya. Yeah? Tanpa dengung tu bukannya masuk kita terus melompek lah pergi baca dekat kar ni. Ada orang dia baca innahum kanu. Tak betul lah. Ya. Yeah? Dia yang dikatakan kadar yang dikatakan tanpa dengung tu maknanya didengungkan dengan kadar dua harkat apabila mim mati. Okay. Ha, tapi kita masih mengekal ataupun meneruskan bacaan ini secara sifat yang ada pada mim itu sifat gunnah dipanggil. Innahum tu je. Hum kanu. Tapi bukan berhenti. Bukan innahum kanu kan. Teruskan bacaan tu bacaan. Innahum kanu. Cuba. Innahum kanu. Okey, yang apa pelajaran pada hari ini? Mim sukun, mim sakinah ataupun mim mati yang berjumpa dengan mim. Dua huruf mim ni, maka dia dibaca dengung disebabkan apa? Disebabkan mim yang pertama yang sukun ini dia masukkan ataupun dia diidghamkan ke dalam mim yang kedua. Mim yang berjumpa dengan mim. Yang ni satu mim mati, yang ni huruf mim yang berbaris. Ha, jadi diletakkan tanda apa dekat atas mim ni? Diletakkan tanda sabdu. Tapi sebenarnya bukannya sabdu, bukannya syaddah. Ni nak menunjukkan bahawa mim ini dia dimasukkan secara sempurna ataupun dipanggil idgham ni idgham kamil. Kan diberi nama idgham utama sinain ataupun idgham mislain. Baca dia, masukkan. Innahum. Masuk. Innahum. Tambah dua. Contohnya. Innahum mulaku. Innahum mulaku. Innahum mulaku. Innahum mulaku. Innahum mulaku. Innahum kanu. Innahum kanu. Ha, yang A ni jangan jadi yang I ni jangan jadi N ni. In. In. Kena senyum sikit. Kalau tu dah jadi N. Tak nak? Innahum kanu. Innahum mulaku. Innahum mulaku. Innahum mulaku. Innahum mulaku. Ada yang dorih nampak tu. Okey, kita tengok pada ayat seterusnya. Okey, mana ada hukum mim mati kat situ? Pertama sekali ni kan. Ha, ni kan mim. Okey. Mim apa ni? Mim mati. Ada lagi tak? Ni lah dia. Yang kita bincangkan hari ni.
Jadi ini bacaan apa? Ini bacaan yang atas ni ataupun dipanggil idgham mislain, ya. Memasukkan dua huruf yang bersamaan dengan makhraj, makhraj sifat dan juga huruf. Tiga benda yang sama. Ya. Wa amtarna 'alaihim mataran. Mataran. Ha, ni kita belum wakaf lagi, ya. Pelajaran wakaf lepas pada ni nanti. Kan? Jadi kena sebutlah ron ni. Ya. Dan kita baca matara lah sebab kaedah dia. Eh, masih lagi muka surat ni kita membaca menghidupkan setiap baris. Thumma taba 'alaihim liyatubu. Ya, ni mimati, ya. Mimati yang diletakkan tanda. Senang ataupun kita, bila kita baca Quran di dalam Rasam Osmani yang kita baca pada sekarang ini, cetakan Madinah. Ya, yang ada cop KDN tu, kan, yang telah diluluskan di Malaysia ni lah, untuk kita membuka masaf ni. Semua mimati yang ada tanda di atasnya ni. Ni, kan, dibaca tanpa dengung. Kan, melainkan bila dia hilangkan mim mati ni, ha, baru kita tengok, oh ni dia jumpa dengan mim. Ha, mim mati ni senang ya, sikit dia nak ingat. Sebab ada tiga hukum saja dalam mim mati ni. Ha, satu hukum tu, semua huruf dibaca tanpa dengung. Mana semua ada tanda ni. Bila mim mati bertemu dengan ta, dia tak tanda, tak baca tanpa dengung. Mim mati bertemu dengan lam. Mim mati bertemu dengan mim, dan satu lagi kita akan jumpa nanti, mim mati bertemu dengan ba. Kan? Itu dua saja yang baca dengung. Lakuntum minal khasirina. Ya, alhamdulillah. Okay, ini pelajaran lama lah. Dan mati bertemu dengan ta. Maka dia baca dengung. Kuntum, ha tu, lakuntum minal khasirina. Inni ma'akum minal munzirina. Ya, kita telah menambah lagi pelajaran yang dia baca dengung. Okey, ni banyak ni kat sini ni. 1, 2, 3. Ada 3 tempat dengung yang kita kena sempurnakan. Kalau kita langgar, umpama kita melanggar pagar lah, kita lontung lah pagar tu. Orang lari lompat pagar kan, kita lari lontung kan. Padahal pagar tu dia lontung, kita lah sakit. Jadi apa? Jadi dosa lah nanti. Kan? Sikit-sikit kesalahan tu dah jadi sikit, tapi banyak-banyak lah mo. Banyak kesalahan kan. Yang penting bukan kesalahan semata-mata, yang penting kita belajar tu. Ya, kita perbaiki. Okay. Jadi ada 3 tempat dengung. Yang ni dengung disebabkan disebabkan nun syaddah. Ini ya. Ni pula kummi. Ni pula nun mati dengan dha munzirina. Okay. Hatta yubayyin lahum ma yattaquna. Sekali lagi. Hatta
Dalam ni, ayat ni ada berapa? Mim mati bertemu dengan mim. Ha, ataupun dikatakan hukum mim matilah. Ya. Baca dengan. Okey, kita tengok dulu ayat ni. Okey, pertama sekali dia baca dengung nun syaddah. Inna. Kemudian kita jumpa dengan kum. Mim mati bertemu dengan kaf. Dengung tak? Tak dengung. Eh, paling-paling kampung ni kita tengok ada tanda sukun ke atas eh. Itu kira ustaz kampung lah tu. Kan? Cam nak cam ni kan? Kalau orang tanya kan apa hukum eh? Oh, itu izhar syafawi kan? Kalau boleh cakap izhar syafawi tu maknanya dah sebut izhar syafawi tu dah tahulah gambaran tu mim sukun yang berjumpa dengan huruf-huruf izhar yang dibaca jelas tanpa dengung. Ha, ataupun kalau kita tak tahu nama dia, kita tengok ni mim mati yang letak tanda jangan dibaca dengung. Dalam suratul Fatihah alhamdulillah, ha, tu dah jumpa dah tu mim mati bertemu dengan dal kan. Ha, ghairil maghdubi alaihim kan, mim mati bertemu dengan wa alaihim walad waw kan. Ha, sebab ada dekat satu tempek lah, satu tempek antah berantah lah kan, saya duduk takkan, tapi dia punya tak adalah kesalahan tu, tak adalah kesalahan apa, tapi bacaan tu bila dia naik ke depan imam, ialah kita datang ni numpang kan, dia baca macam tu lah. Siratal ladzina an'am, na'an'am tu ke? Na'an'am ta'alayhim waladdallah. Dia baca macam tu kan. Jadi sebenarnya bila dia baca macam tu, sebenarnya dia telah menggugurkan satu sifat gunah pada mim. Dia telah menghilangkan satu sifat. Jadi bacaan tu dikira aib, dan kalau dia imam, maknanya bacaan tu cacat lah. Dan tidak, orang kata kurang fasih. Ha, tapi sifat-sifat ni kalau beberapa yang digugurkan tu masih lagi boleh dikata kurang fasih. Bacaan tu masih lagi sah. Jangan disebabkan makhraj. Kalau makhraj, bacaan jadi batal. Okay, mim mati bertemu kaf, nun mati bertemu dengan ta. Pelajaran lama gitu. Kemudian mim mati bertemu dengan qaf kan. Letakkan tanda sukun atas ni kan. Jadi dia baca tanpa dengung. Okey, yang ni sepatutnya ada tanda sukun ni. Mungkin dia ke buku tuan-tuan, mungkin edisi baru kot, edisi yang dah telah di revise. Ada tak tanda sukun? Tak ada. Tak ada, kena letaklah sikit. Kena letaklah eh. Ini qau. Okey, kemudian tanwin bertemu dengan fa. Ini pelajaran tanwin ni lama-lama punya. Fa eh. Jadi ada berapa dengung? 1, 2, 3. Baik, kita baca. Innakum kuntum qauman fasiqin. Wa alhamdulillah. Okey, ini dia contoh-contoh bacaan yang kita pelajari pada hari ini pada hukum mim mati, dan juga mim mati yang dibaca tanpa dengung pada contoh yang pertama, dan yang kedua mim mati yang berjumpa dengan huruf mim. Dan kita menambah lagi lah koleksi bacaan secara dengung pada pelajaran kita menggunakan sistem qiraati ni. Baik, ada soalan nak tanya ke? Seterusnya 19. Okey, baik. Kita terus pada muka surat 20 eh. Macam ni. Okey, kita tengok pada ayat ni. Mana bacaan dia baca dengung? Nun syaddah. Kemudian nun mati dengan sin. Lepas tu tanwin bertemu dengan mim. Okey, tanwin bertemu dengan mim ni dia pada hukum mim nun mati eh. Okey. Innal insana lakafurum mubinun. Aywa, bila
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Okey, nampak eh? Ini mati bertemu dengan Hamzah. Ada tanda apa? Sukun. Tak dongung. In tadi nun syadah. Eh? Ataupun nun sabdu. Mim mati bertemu dengan mim yang kita bincang ni. Eh? Okey, nun syadah. Mim mati bertemu dengan kho. Tanwin bertemu dengan mim. Nun syadah. Ada berapa tempat dongung? Satu, dua, tiga. كأنهم خشب مسندة مسندة كأنهم خشب مسندة musannadatun aywa ha dia kalau baca serontak tu dia dengarlah kena serontak ke tak kan eh ada yang dorih ada tu mesti ada yang gepuh tu kan baik tawakkalu in kuntum muslimina Pak, dia berdegat ikut lengung tu. Kan? Nun mati bertemu dengan kaf. Nun mati bertemu dengan ta. Mim mati bertemu dengan mim. Berdegat lengung tu. Tak boleh laju tu. Ya? Ha. Tawakkalu. Ni panjang dah ni. Eh, ni dua. Ini baca. Asalnya dua harkat. Kan? Asalnya dua harkat. Tawakkalu. Berhenti dua harkat. Teruskan bacaan. Berjumpa dengan Hamzah. Tawakkalu. Okey, okay. Baca empat harakat. Tawakkalu in kuntum muslimina. Okey, cuba sekali. Tawakkalu in kuntum muslimina. Ha, dah yang dorih tu. Okey, sama-sama eh. Ada yang dorih tu. In kuntum mus... Okay, sekali. Tawakkalu. Satu, dua, mula. Tawakkalu in kuntum muslimina. Macam tu lah. Eh? Ha, dia kena ikut dia tu. Kadang-kadang tu sampai empat lima. Kena sabar lah baca kan. Ya? Yeah? Ha. Jadi kita kena tahulah. Ha, ni bacaan dengung. Ya? Ha, ni pula. Okay? Okay. Ada berapa tempat dengung ni? Ada satu, dua. Dua saja. Mim. Mim syaddah ataupun mim sabdu. Dan juga nun sabdu. Perlu diingat ya. Sesempurna dengung yang paling tinggi martabat dia adalah nun, mim sabdu dan juga nun sabdu. Ha, jangan kita jumpa dengan ikhfa' ke apa semua handal dengung kan. Tapi sampai kat nun syaddah ni dengkek je. Kan? Sekejap je dah. Ha, sebab apa? Sebab yang paling sempurna dengung adalah pada mim syaddah, mim atau mim sabdu dan sabdu. Thumma innahum lasalul jahimi. Thumma innahum lasalul jahimi.
ni yang kita jumpa mim mati pada pelajaran pada yang dibaca tanpa dengung. Bila ta'rif tanpa dengung ni, ta'rif dia apa? Dia dibaca jelas tanpa dengung. Mim mati yang berjumpa dengan huruf huruf izhar syafawi. Ya. Semualah, semua huruf kecuali huruf mim dan juga ba saja dalam hukum mim mati. Ya, 40 apa? Syak. Mana dia sampai tu ni, ni kan? Mana yalah, apa lah jenazah dia sampai masuk isyak. Okey, isyak dia. Wa inna fir'auna la'alim fil ardi. La'alim fil ardi. Ah, sekali lagi. Wa in. Wa inna fil ardi. Dia tak boleh panjang. Kalau dia pendek, pendeklah. Kalau dia ada ya, boleh dipendek, dipanjangkan. Wa ma ursilu alaihim hafizina. Wa ma ursilu alaihim hafizina. Wa ma ursilu alaihim hafizina. Huruf dha ni macam ni? Zi. Zi. Ada bukannya zi. Zai tu, huruf zai tu, zai yang ditebalkan. Zai. Dia tak bunyi, dia tak bunyi zai, tu tak bunyi. Itu itu dipanggil desiran ataupun safir. Ha. Huruf dha, dha dia tidak ada sifat safir. Eh, zai. Ha. Hafizina. Ha, pedihkan ha ni. Hafizina. Baik, seterusnya huruf yang di bawah tu adalah bacaan huruf-huruf muqata'ah ataupun huruf-huruf mad lazim. Ya. Hamim. 6 harakat. Ain-sin-qaf. Innahum mulaku.
Okey, in tu pastikan sama sekurang-kurangnya sama eh. Innahum mula. Sebab tadi sikit kekurangan pada nun syaddah tadi. Okey, boleh. Terus. Wa amtauna alaihim mataran. Okey. Summa taba alaihim liyatubu. Bu, sama tu. Liyatubu. Sikit lagi Safir. Pedaskan sikit. Ha. Tak apa ya? Berapa hakat ni?
6 kali 3 8 boleh campur lagi 4. 20. 22 kan. Tak mohon dah, amin. Tak boleh. Kaf, tu. Kaf ha ya alif. Boleh senang kan? Tarik nafas sikit lah. Yes. Kita tarik nafas. Okay, baik. Lagi. Baik, kita terus tengok sikit lagi lah. Masa ada lagi kan? Okay. Pada muka surat yang seterusnya adalah pelajaran yang kali ni dibaca tanpa dengung pula. Tapi nusukun ni tak ada tanda. Yang sukun ni tak tanda, kalau kita merujuk balik kita punya carta tu kan, dia nombor berapa ni? Kalau merujuk pada carta tu, ingat tak? Kan kita tengok ni, kita tengok ni. Nun sukun yang tak bertanda, nombor dua ni, dia berjumpa dengan huruf lam dan juga ra yang dia dibaca tanpa dengung. Nanti kita tengok ni. Yang ini hari ni malam ni kita akan tengok pada nun sukun yang dia tidak letakkan tanda tapi dia dibaca tanpa dengung. Nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni dia ada baca dengung. 3, 4 ni tak ada tanda sama macam atas. Nombor 2. Jadi kena ingat bila dia berjumpa dengan dua huruf ini maka dia dibaca tanpa dengung. Okey, kita tengok pada muka surat yang tadi. Dah pergi ke bawah ni. Okay. Yang dia dibaca tanpa dengung ya. Okay, nun mati ni dia dimasukkan ke dalam huruf lam. Mil. Mil. Milla. Milla. Dia tak boleh masuk milla. Dia dengung tak? Jadi dia masuk apa? Milla. Milla. Milladunka. Milladunka. Dia seolah-olah macam dah, bukan seolah-olah, memang dah tak ada dah nun ni. Nun ni dah tak dibaca dah. Mim ni yang berbaris bawah ni dia terus masuk, dia terus masuk dekat lam ni. Mil. Dari segi bacaan dia macam tu. Tapi dari segi tulisan dia mempunyai dua huruf. Dua perkataan. Min satu perkataan, ladun satu perkataan. Bukannya satu bacaan. Bukannya satu perkataan sebab kita baca macam tu. Ada cara baca dia macam tu. Maknanya nun mati ni kalau dari segi bacaan dah tak ada lah sebenarnya. Dia dah masuk ke dalam ni. Dengan cara dia jangan didengung. Milladunka. Milladunka. Sekali. Milladunka. Milla. Dia jangan sikit pun, jangan milla, tak nak. Milla. Milla. Milladunka. Milladunka. Dia kadang-kadang ramai juga yang baca dengung ni. Sebab sodap, nampak aja tak? Nampak macam sodap pula. Milladung. Okey, salah. Sakanullahum. Sakanullahum. Sama juga. Nun mati bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam. Bacaan dia, wajah bacaan dia baca. Sama memasukkan tanpa. Sakanullahum. Sakanullahum. Wahananam milladunna wa milladunna wa zakatan. Cuba sekali wahana. Wa zakatan. Wa zakatan.
Mana tu? Tanwin bertemu dengan mim, baca dengung. Ini pelajaran yang sebelum tu. Nun mati bertemu dengan lam, dia baca tanpa dengung. Nun syaddah ataupun nun sabdu, dia baca dengung. Jadi kena sempurnakan betul-betul. Wa hananam. Jap. Ah, tak malu. Sangkut. Kau jap-jap. Ha, tersangkut tadi. Ya. Wa hananam min ladunna wa zakatan. Ladunna wa zakatan. Ladunna wa zakatan. Tak maksudnya. Narfa'u darajatim man nasha'u. Narfa'u darajatim man nasha'u. Kita jumpa balik pelajaran lama. Tanwin bertemu dengan mim dan juga nun mati bertemu dengan nun. Nah, ini tentang kena alert eh. Apa pelajaran ataupun apa penekanan yang kita tekankan setiap pada muka surat ni. Ha, jadi maknanya kalau kita tengok atas kepala ni, kepala ni, inilah pelajaran dia. Oh, masuk kat pelajaran ni, ni pelajaran dia. Ha, lepas tu 22 nanti macam ni lah pelajaran dia. Jadi kena ingatlah. Ya. Ha, bila bila kita flashback balik pada yang pelajaran yang lalu kan, maka kita kena tahulah ni pelajaran lama ni. Jadi seharusnya bila dah sampai pada muka surat ni, maka pelajaran yang lama tu kita dah kuasai. Paling tak boleh dekat sini apabila kesalahan mat, yang paling tak boleh lah. Sebab apa? Dan nak khatam dah ni kan, yang paling tak boleh lah pelajaran mat. Dalam pelajaran mat ni lagi bahaya. Sebab pelajaran mat ni dia kesalahan dia kesalahan besar. Maknanya menambah mat ataupun membuang mat, kesalahan kedua-duanya kesalahan yang besar. Ayahsabu an lam yarahu ahadun. Ayahsabu Kali ayah. Ayah sabu an lam yarahu ahadun. Musallamatul la syiata fiha. Musallamatul la syiata fiha. Yang ini kita baca dulu eh. Minggu depan perjumpaan yang akan datang kita akan perincikan lagi lah. Bal antum qawmum musrifuna. Inna Rabbi latifun lima yasha'u. Sadaqallahu al-Azim. InsyaAllah kita akan sambung pada yang akan datang. Nanti kita akan buat balik pada muka surat
surat 20 ni ya. 21 ni. InsyaAllah isyak dah masuk. Selepas ni ada solat jenazah cikgu ya. Dan sebelum terlambat mengucapkan ma'al hijrah, tahun baru hijrah, mudah-mudahan kita berubah kan, hijrah diri kepada yang lebih baik. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa'alimna minhuma jahina warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa al-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Amin. Wallahu a'lam.